keruhnya arus. Takkan kau meski dicerca, dihina dan difitnah, ia menyadari perjuangannya penuh rintangan. Tapi keyakinannya pada Tuhan takkan pernah pudar. Di tengah gelombang kegelapan itu, ia berjuang untuk harapan besar. Kampungnya bisa berubah ke arah lebih baru, kampung yang bersinar dalam cahaya Tuhan. Ia hadapi hinaan dan cibiran tajam dari mereka yang tak mengerti tujuan mulia ini. Fitnah mereka tebarkan dengan licik, tapi hatinya tetap teguh, takkan pernah pudar. Dengan sabar dan ikhlas ia jalani, meski tantangannya kadang terasa berat. Ia mohon petunjuk dan kekuatan pada Tuhan untuk terus melangkah dan menghapus gelap. Melihat fajar menyingsing, kegelapan perlahan pergi menjauh. Kampung itu mulai hidup penuh harapan dalam bimbingan Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan pun menuntun langkahnya di tengah gelombang kegelapan itu. Tuhan pun menuntun langkahnya di tengah gelombang kegelapan itu. Dia berjuang untuk sebuah hari baru, di mana kampung ini bersinar dalam cahaya Tuhan. Di hari-hari mendatang ia saksikan kampung ini penuh cahaya kebaikan. Ia berterima kasih pada Tuhan atas pimpinannya untuk perjuangannya yang berbuah hasil.